Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani. Ya, salam daripada Borneo. Salam daripada 3M Auto Workshop Alam Mesra Cawangan Pertama yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Alhamdulillah hari ini kita merupakan part terakhir untuk kereta beza 1.3. Isunya adalah masuk di sentap, masuk R pun sentap. Anda tahu masuk mana yang dia nak sentap ni kali. Jadi alhamdulillah seperti mana selalunya saya buat video, saya selalu berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini ada satu lagi part yang terakhir yang dinanti-nantikan oleh semua pemain yang kita mengharapkan bila kita buat sesuatu itu insyaallah berjaya. Jadi alhamdulillah hari ini 99.9% berjaya. Sebab kenapa kita tidak cakap 100%? Sebab kita tidak tahu ada keberangkalian, mungkin ada kecuaian, mungkin juga ada leaking. Tetapi secara generalnya, alhamdulillah, kereta ini dapat disiapkan dengan jayanya. Di mana kereta ini, mungkin ada yang terlepas pandang part 1 dan part 2. Mungkin kameramen boleh tengok di part 2. Di mana part 2 lebih bercerita tentang keadaan dalaman gearbox itu, yaitu masalah body buff-nya dan juga ada getah-getah silikonnya, semua itu saya pun tidak faham. Kenapa ada orang letak? Tapi inilah part 2 dia. Kameramen boleh nampak. Okey, seterusnya kita tengok lapisan body buff. Okey, tajuknya Labeza 1.3 masuk di sentap dan termenung. Parah kereta second hand. Ialah dia baru beli kan. So kita tengok second, kita cuci body buff dia. Tengoklah. Nah, ni kita tengok ada kotoran macam ada campuran air. Berkarat lah. Dia punya piston seal semua ni. Dia punya clutch. Banyak yang sudah expired. Kameramen boleh jelas ya. Expired tu. Ini part 2 ya. Kita cerita part 2 ya. Tu part 2. Okay, kita tengok. Kita test leaking. Kita test leak satu kali. Kita tengok di part 2. Okey, kita tengok ni. Body buff kita cuci. Kotor. Inilah. Alright, jadi tajuk dia biasa 1.3 auto masuk di sentap. Okey, selalu kita dengar juga masuk R saja sentap di okey. Ini kali di pula di sentap ah. Masuk di sentap, di R tidak sentap. R yang sentap kah? Oh. Masuk R tapi di tidak sentap. Oh, di tidak sentap. Oh, salah tajuknya ini. Masuk R sentap. Okey, tidak apa. Jadi apapun yang sentap, tetap gearbox itu tidak normal. Ya, tidak normal. Dan apa yang penting sekarang ini bila kita scan, sebenarnya kalau kita nampak di atas ini semua normal, betul lah? Tidak ada normal, tidak ada polkot di kereta. Jadi sebab dia masalah mekanikal. Sebabkan kenapa sentap, mungkin boleh jadi juga reverse piston itu bermasalah. Jadi apa yang kita mau share hari ini adalah part 3, yaitu part terakhir. Adakah setelah kita ganti komponen-komponen di dalam itu, kereta ini kembali normal? So, apakah komponen yang kita sudah ganti? Mungkin kameramen boleh ke sini. Ya, ini antara komponen yang kita sudah ganti ya. Nah, kita tengok dia punya clutch ya. Reverse clutch tuh habis ya. Nih nampak yang di part 2 kita ada terangkan dia haus, tinggal besi. Nih, kita boleh pakai kuku nah. Boleh terbuka, expired. Nah, kita tengok kelas lain ada juga yang masih tebal. Ada yang kelas masih okay juga. Yang lain-lain kebanyakannya dia reput. Ini masih sangat oke. Nah, tapi dia reput. Nampak? Dia macam terbuka lah. Jadi ini yang antara yang kita ganti. Dan yang paling penting adalah o-ring yang mati ini kita ganti. Dan seterusnya piston semua. Kalau kita nampak berkarat. Ini keras. Nampak kameramen? Ini keras nih. Nah, sepatutnya ini barang dia kenyal. Supaya dia piston ini, supaya dia tidak leak pressure. Dan ini reverse piston. Kita tengok reverse piston pun dia keras. Dia ada keras sikit lah. Jadi sebab lepas dia letak JB okey sikit. Tapi orang ni takut dan minyaknya pun dia hitam. Okey? Kita tengok dia keras ni. Sepatutnya piston reverse ni dia tidak boleh keras ah. Ini kita sudah ada bahas di part 2 ya. Ini kita tengok piston yang lain pun dia keras ah. Banyak kan? Ini lembut, yang ini satu lembut. Ini lembut. Jadi kebanyakan kita tengok pistonnya bermasalah dan ini kita tengok filternya hitam. Hitam sudah nah. Nampak nih di dalam nih hitam.
Berkeladak. Mas, siapa yang nampak 41 dia hitam macam Milo ya? Boleh tengok di 41. Sekejap saya kasih tengok 41 dulu. Boleh anu dulu, hold dulu. Ya. Alright, kalau kita nampak ni ya, kameramen tidak tahu jelas ya. Dia punya minyak hitam ah. Ini 41, tadi 42. Ini 41. Ini hitam. Untuk biasa dia memang menggunakan minyak ini. Tapi yang untuk dikasih mana? Nanti perbezaan. Ini minyak asal ya. Minyak yang sepatutnya keluar ataupun dia merah-merah pekat kita, tapi dalam hitam macam begini. Ini betul-betul hitam ah. Ini 41 minyak dia hitam. Sebelum kita overhaul memang hitam. Ini merah, ini hitam. Nah, nampak? Tapi bisa. Ya, memang kenapa menjadi hitam? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nampak tadi di 41 kita kasih nampak dia hitam. 42 kita nampak komponen dalam tu dia sudah kita barai, body wrap, piston seal semua kita buat dan semua komponen sudah dibahas di 41. Di 41 dan 42 lah. Jadi kita tengok straw dia. Ini straw pun sumbing. Tidak tahu kenapa dia sumbing, dia terlebih over ni. Ini yang di tengah punya straw. Okey, jadi apapun kesimpulannya, kereta ini kita sudah scan dan alhamdulillah kita sudah ganti dan gearbox pun sudah kita ni. Kita sudah ganti, coba kameramen ke sini. So kita sudah ganti dan kita akan masuk di dalam untuk kita test drive. Gearbox sebelah sini ya. Gearboxnya kita sudah ni. Kita pun tengok semua kita pemasangan ngam sudah ya. Jadi kita akan masuk di dalam untuk kita pastikan kereta ini tidak ada fault code apa-apa. Mungkin kameramen boleh masuk dalam, kita akan test drive. Adakah pertukaran gear di kereta okey ataupun tidak? Ini yang kita mau nanti-nantikan part 3 ni. Ya, part yang penentu adakah hasil kerja okey ataupun tidak ya. Jadi kameramen boleh masuk. Jadi sekarang ni kameramen boleh fokus di sini ya. Tengok di dan kameramen boleh fokus sini. Kalau di saya masuk dia mesti first gear mesti 1. Kameramen boleh pegang ataupun saya kena pegang. Oke. Okay. Alright, sekarang saya on lampu untuk kita nampak. Oke, okay, sekarang kedudukan P. P dengan N itu lebih kurang sama. Kameramen tulis. Tengok P itu. P. Lepas itu saya masuk R, dia mesti masuk R. Sini R, sini mesti R. Oke, okay, sini R ya. Ini P sekarang. Saya masuk R. Oke, okay, saya masuk R. Sekarang R. Tengok. Kameramen boleh nampak R ya. Sini R. Betul? Situ pun R. Betul? R kah? Nah, R. Mana tahu R? Oke, okay, kita akan reverse. Ada yang kedua kita tidak mau dia sentap. Pasal masa dia datang di kereta dia sentap. Nah, sekarang kita masuk R tidak sentap ah. Ya, kameramen kita tengok ya. Kita saya ambil air dulu untuk nampak. Kalau dia sentap, kocakan air itu kuat. Saya ke dalam kamera tidak nampak. Boleh hold dulu kita ambil air? Iya. Oke, okay, assalamualaikum ah. Kita masuk ulang balik tadi. Ini sekarang N ataupun P. Sebab N dengan P kalau di scan ini dia sama aja. Oke, okay, kita akan masuk reverse. Adakah kalau tengok kocakan air-air ini saya letak sini. Boleh kameramen fokus. Kalau dia bergoyang ini air masa kita masuk R, mananya kereta ini masih bermasalah. Oke, sekarang saya masuk R. Oke, R. Oke, kameramen fokus di air saja. Di air itu. Tiada goyangan ah. Oke, saya masuk P balik. Oke, kameramen boleh macam mana supaya nampak air dengan ini ya? Oke, masuk R. Tidak goyang ah. Reverse kan? Ini reverse. Kita try lagi satu kali. Oke. Okay. Alright, saya masuk. Ini bukan kocakan apa ya. Ini kocakan gerakan level gear. Kalau dia reverse sentap, goyang-goyang ini air. Gini. Gini-gini dia air. Tep, begitu. Ini tiada goyang, tiada goyangan. Jadi, air saya tunjuk ini sebab dalam kamera kita tidak tahu macam mana mau tunjuk. Benda ini tidak bergerak. Jadi, saya gunakan air. Kalau air yang tenang, jangan disangka tiada buaya, Kak. Ini air yang tenang, jangan disangka kereta masih bermasalah. Jadi, sekarang kereta itu kita tengok sekali lagi. Sebab, tujuan orang ini datang, gear reverse sentap dan Adi pun mula-mula sudah mau sentap. Sebab dari drum pun ada makan sikit tapi boleh pakai. So kita tengok sekali lagi, kita ulang tayang. Kita masuk N, P, kita reverse. Oke, okay? Jadi kita akan reverse lah. Kita akan cek dan kameramen boleh fokus ke kedudukan gear itu. Pastikan gear itu dia 1, 2, 3, 4 tuh dia cantik rasionya. Oke, okay? Jadi sengaja air saya letak dan kita akan coba. Oke, jadi sekarang kita keluar di bengkel. Boleh kasih tengok persekitaran depan, jangan nampak plat number ya. Nanti orang beli nombor Toto.
Oke, kita jalan sekarang gear 1, tengok kameramen, tengok gear 1. Pos. Oke, pos mesti gear 1. Nampak ni, ketengok gear position. Gear 1 ha. Dan bila kita laju dia mesti tukar 2 dan seterusnya. Ah. Kita tengok gear 2 dia pusing dengan cantik ke tidak. Okay. Kameramen pos dia perkataan gear tu, gear. Gear 2 betul? Dia tidak boleh 1 terus pergi 3. Ah, tak boleh. Ah, kameramen dia stop sejak dia balik lagi 1 dan begitulah seterusnya. Sekarang jadi 1 kan? Oke, kita sekarang kita gerak lagi. Ah, tengok gear dia smooth ke tidak pertukaran gear. Ah. 3 betul, tidak rasakan pertukaran gear tu. Ah, itu yang kita mau tu. Ah, kita tidak mau dia sentap. Ya? Ah, gear 4 pun begitu seterusnya. Kereta belum laju. Alright. Aduh, sorry air jatuh biar lihat tu kan. Ya. Gear 1 ke gear berapa? 4. Ah. Sorry ya. Kita bising sebab tali pinggang tak pasang. Alright. Okey, sekarang kita akan menuju ke anu. Bila kita berhenti dia mesti turun 1 ya. Itu yang betul kita mau tengok. Dan bila kita laju dia tukar gear shiftnya dengan bagus. Saya kameramen tengok sini. Tukar gear 2 kah? 3 kah? 3, 4. Tengok. Sedap kah tidak dia tukar? Ah. Alright. 4, betul? Alright. Kameramen boleh sekali-sekali tengok skrin abang di sini. Ya. Nah, sekarang kita stop. Bila kita stop begini di lampu trafik, tengok. Pasti gear 1 turun balik. Daripada 4 dia turun balik 1. Betul? Okay, kita jalan lagi. Alright. Kita akan ke depan. Kita berikan emergency nanti orang yang akan kita minta puji res-res. Sekarang kita gear 1. Kita berhenti dulu. Kita akan lajak ini kereta. Tapi kalau untuk pengetahuan owner. Untuk kereta baru bohol jangan diamalkan ini lajak-lajak. Pasal dia masih baru. Gear 1. Dan sekarang kita sekarang ini mengarah ke jalan lurus. Dan kita akan race ini kereta. Harap-harap kameramen dia pakai tali pinggang lah. Ya, pakai tali pinggang dulu. Alright, jadi kita akan jalan lah. Harap kita akan racing. Bukan racing lah, kita lajak ini kereta. Mudah-mudahan oke lah insya Allah. 4. Betul? Kameramen tengok sini di meter, kilometer berapa sudah? Boleh tengok? Oke, sekarang kita tidak boleh lagi 100, runabout sudah di depan tuh. Tengok depan sana, runabout. Nah, kita akan berhenti dan kita mau tengok gear, mesti dia turun gear 1 terus. Otomatik, kita berhenti dulu, belum berhenti. Nah, kita berhenti. Dia mesti terus gear 1, betul? Turun kah? Ah, turun. Alright, jadi kita akan jalan lagi. Mudah-mudahan oke lah, namanya test drive kan, insya Allah. Ya, kalau tidak oke apa boleh buat, kita try saja, namanya testing dulu. Kalau dia ada masalah, mudah-mudahan kita dapat selesaikan segera. Oke, insya Allah. Jadi kita sekarang menuju ke bengkel. Dan kedudukan gear sekarang ini di, dan kedudukan gear 4, betul? Tidak berlaku shifting yang tidak bagus, kejap 1 pergi 3, 4 tidak berapa bagus. Terus sekarang ini alhamdulillah oke. Nah, sekarang gear 4 steady. Dan RPM pun dalam keadaan, RPM pun kita tengok oke. Ah, kita tengok kereta ini kadang-kadang orang lawan arah nih. Tengok dia kadang-kadang ada kereta depan dia langgar arah. Apun saya pun tidak tahu lah kenapa runabout pun orang tak paham di sini di alam mesra nih. Jadi sekarang ini kita akan tes lagi jalan lurus 1 kali sebelum kita pulang di bengkel. Sekarang ini sudah maghrib. So kita akan tes sebelum kita balik ke bengkel. Sekarang ini gear 4 steady ya. Jadi kita akan berhenti dan kita akan cuba lagi untuk testing jalan lurus di sini. Emergency pun sudah kita hidupkan. Alright, sekarang kita tengok arah-arah kereta di belakang tiada. Oke, kereta berhenti sekarang ya. Cuma kereta ini mountingnya mau diganti ya, atau sebelah macam sebelah gearbox. Alright, first gear betul? Tengok sekeliling kita tengah berhenti betul? RPM dekat berapa ratus itu ditulis RPM? 735 RPM, sini lebih kurang 700. Kameramen tengok jarum analog ya. Alright. Oke, kita akan menjalan ke sana, kita akan ke sana lajak, lepas itu kita akan pulang ke bengkel. Oke, jadi kita akan standby, pertukaran gear kasih nampak, kita akan jalan dari 1 kali buat ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan oke lah.
Oke. Oke, pertukaran gear oke ya. Gear 4 sudah sekarang ya. Kita sekarang di runabout kita akan berhenti, adakah dia turun pergi gear 1? Nah, kita berhenti, kita belum berhenti lagi lah. Nah, kita tuh berhenti. Oke, dia turun gear 1. Alright. Jadi mesti dia lincah. Jangan di screen tidak lincah, di sini pun dia lincah mati. Sekarang kita steady saja, jangan dipaksa sebab kereta ini baru obol. So apa benda ini sebenarnya, teknik ini tidak boleh diguna untuk kita kasar-kasar lah. Sebenarnya kalau baru obol ini macam orang baru keluar dari hospital, jahitan belum sembuh, janganlah suruh angkat beban tinggi. Tapi kita namanya mau uji dulu, bukan kita paksa. Kita pakai feeling juga. Bukan terus main tekan saja, mentang-mentang baru obol. Ha? Kita terus gas saja dia. Sekarang gear 2, betul? Jadi sekarang kita menuju sudah ke bengkel, mudah-mudahan kereta ini oke. So apa yang penting, harap customer dia berpuas hati dan customer ini apa nama dimurahkan juga rezekinya lah. Mudah-mudahan dia dapat menggunakan kereta ini untuk cari rezeki insyaallah. Terima kasih juga pada ownernya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam sepanjang kami buat, mohon maaf juga sekiranya lambat sebab kita kebetulan ada kereta yang kita coba setelkan. Jadi apa yang paling penting adalah kereta ini dapat berjaya diselesaikan ya. Mungkin kameramen sekali-sekala boleh tengok muka saya kali yang tak insem ni. Mana jual lampunya ni? Gelap kah? Nah, jadi apa yang paling penting adalah penjagaan gear auto ni. Kita jangan terlampau agresif di awal pergerakan. Macam contohnya pagi kan belum panas, belum naik minyak. Kita terus tekan lenjan dia. Janganlah. Jangan kita sinta-sinta sebab kereta ini dia auto. Dia bukan macam manual. Kita boleh, walaupun AT itu lebih baik daripada CVT dari segi ketahanan. Tapi macam mana tahan pun kalau kita jenis main gasak saja, rosak juga itu gearbox. Yang kedua, jaga minyak gearbox tu kalau boleh setiap orang bilang setiap 25,000 ganti minyak gearbox auto dan setiap 50,000 ganti minyak dengan filter sekali. Okey, 50,000. Jangan minta maaf bang kepada Pro 2, bukan 100,000 lah bagi saya, 50,000 cukup ganti dengan filter. Sebab benda ini kalau dia rosak, sebab kita pernah kena hari itu kereta beza. Dia baru bacaan 70,000 minyak sudah hitam. Jadi kita mengambil jalan tengah, jalan selamat, 50,000 ganti filter dengan minyak lah. Jadi insya Allah itu saja untuk kali ini. Mungkin kameramen boleh beritahu saya berapa minit sudah? 17 minit. Nah, jadi part 3 ini tidak banyak sebab kita lebih kepada testing. Ya. Semoga apa yang kita test tadi itu memberi sedikit memberi sedikit gambaran kepada kita bahwa yang kita uji ini alhamdulillah oke. Tapi namanya kita manusia, kalau ada kesilapan pun, ada kesalahan, boleh bawa sajalah. Tapi kita sudah buat sehabis baik. Jadi apa yang paling penting adalah kita buat yang terbaik untuk customer. Jadi sekiranya berlaku juga kesilapan setelah kita buat setelah kita cuba untuk buat yang terbaik, itulah namanya mungkin kelemahan kami dan insyaallah kita perbaiki. Jadi itu saya daripada saya, mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang video ini. Mohon maaf sekiranya ada video tidak jelas, gambar tidak berapa clear, mungkin enggak gambar agak goyang-goyang. Maklumlah malam kan bergerak-gerak sudah. Lagipun kita punya kameramen ini mungkin dia mau balik sudah kan. Tapi dia bagus kameramen kita ini, bukan kameramen, kamera girls. Dia bagus, dia sanggup untuk kita buat penggambaran nih ya. Jadi apapun saya mohon maaf kepada subscriber saya ataupun siapa yang terjumpa channel ini. Sekiranya ada kekurangan, harap dimaafkan dan kita sama-sama memperbetulkan jika ada yang salah. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share ataupun komen. Mungkin juga anda pengguna beza ataupun pengguna kendaraan lain yang menghadapi masalah simptom gear reverse sentap. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita scan dulu, kita tengok fault code, kita tengok aspiration test. Tapi untuk case yang ini, walaupun dia sentap, tidak ada keluar fault code, dia normal saja. Jadi ini antara masalah-masalah yang menguji minda kita sebagai seorang pemain. Tapi kita tahu kalau masalah sensor tidak ada, masalah wiring tidak ada, pasti akan ada masalah mechanical problem. Jadi kereta ini masalah mechanical problem dan alhamdulillah sudah kita ganti. Cuma di part 1 sudah saya tunjuk ada oil apa? Ada silikon dia letak di direct drum dia tuh. Aku pun tidak tahu apa tujuannya, sampai sekarang belum saya dapat jawaban. Ya apa niatnya Allahu alam, saya pun tidak tahu. Jadi apa yang penting kereta ini kita dapat settlekan, insyaallah mudah-mudahan owner dia murah rezeki. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Thank you.